Jadi pakaian anaknya 350. Halo, selamat siang. Kembali dengan Syarif. Kali ini saya sedang berada di Cimol Gede Bage. Tampak saat ini para pedagang di Cimol Gede Bage di Kota Bandung sudah membuka lapaknya kembali setelah beberapa waktu lalu tutup. Akibat pelarangan oleh pemerintah. Dan masyarakat pun sudah mulai berdatangan kembali ke pasar Cimol Gede Bage menjual berbagai macam pakaian impor. Di sini memang biasanya ramai pada setiap hari ya, bukan hanya Ramadan atau menjelang Idul Fitri saja, namun sepertinya menjelang Idul Fitri pun nanti akan ramai. Tampak di sini harga-harganya juga terjangkau, 20 ribuan, ada yang 10 ribuan, dan lain. Di sini dijual ya, dari mulai jaket, kemudian pakaian, celana, dan banyak produk lainnya. Beberapa waktu lalu, Cimol Gede Bage ini memang tutup, dan mulai hari ini tampaknya buka kembali. Dan sudah mulai agak ramai ya. Oke. Bahkan, oh iya, ada beberapa sih yang belum buka, seperti yang di depan itu. Mungkin karena hari pertama puasa ya. Oke, kalau mau berbelanja mungkin bisa ke sini ya. Kita nggak tahu ini dibuka apa karena memang diperbolehkan atau para pedagang yang berinisiatif untuk membuka kembali. Lucu ya di sini. Barang-barangnya ada yang kebanyakan impor ya. Impor bekas. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!